could be there. Then the face that you approach from the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ke teman-teman semua. Gimana sih cara membuat video literasi story WhatsApp? Untuk contohnya seperti di awal tadi ya. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan ke teman-teman semua, jangan sampai skip video ini agar kalian lebih mudah memahami isi videonya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi. Oke, untuk mengedit video kali ini kita gunakan aplikasi KineMaster ya. Kemudian untuk bahan-bahannya semua kalian bisa download di deskripsi video ini ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Oke, setelah itu kita masuk ke aplikasi KineMaster. Seperti biasanya teman-teman masuk ke icon plus, lalu pilih aspek rasio 1:1. Kemudian kalian masuk ke bagian media. Lalu kalian masukkan foto yang akan diedit ya. Di sini kita menambahkan foto 5 saja ya. Oke, setelah seperti ini kita tambahkan efek transisi ya. Kita klik pada bagian kotak putih ini. Lalu kita tambahkan efek transisinya. Di sini saya akan pakai yang ini, acceleration. Kalian bisa download di toko KineMaster ya. Setelah itu kita pilih yang ini, speed in. Kita atur durasinya menjadi 1 detik. Kita checklist. Kemudian di bagian sini kita tambahkan efek transisi lagi ya. Kita pilih yang sama, acceleration. Lalu kita pilih yang speed out. Sebenarnya sih kalian juga bisa bebas ya pilih efek transisi yang mana, sesuai keinginan kalian. Kemudian di bagian yang ketiga kita tambahkan efek transisi lagi sampai bagian yang keempat ya. Oke, yang ketiga kita pilih yang speed up. Nah, untuk di bagian yang keempat kita pilih efek transisi yang berbeda. Kita pilih yang ini ya, line walker. Lalu kita pilih yang nomor 3. Untuk durasinya diatur menjadi 1 detik. Kita checklist. Kemudian kita tambahkan musik ya. Kita masuk ke bagian audio. Lalu kita masukkan musik yang akan diputar. Di sini saya akan pakai yang ini. Kita checklist. Oke, setelah itu kita paskan dulu ya foto dengan musiknya. Oke, kita atur fotonya seperti ini. Kalian bisa kira-kira sendiri ya. Oke, di bagian musik yang seperti ini kita tambahkan efek ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih efek. Lalu kita pilih efek yang ini, digital crash. Kita checklist. Kita perlebar dulu ya. Kemudian kita masuk ke bagian pengaturan. Kita atur menjadi 90 ya. Oke, setelah itu kita atur durasinya. Kita paskan lagi ya. Oke, di bagian sini kita pangkas supaya fotonya pas dengan musiknya ya. Oke, maka jadinya seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita perpanjang durasi foto yang ini sampai di bagian detik 30 ya, karena akan membuat story WhatsApp. Oke, di bagian sini kita tambahkan efek partikel ya. Kita masuk ke bagian lapisan,
pilih media. Lalu kita masukkan efek partikel biru yang ini ya. Kemudian kita ubah posisinya. Kita klik yang kotak ini. Pilih yang sampingnya. Kita checklist. Lalu kita scroll ke bawah. Kita klik menyampur. Lalu klik yang layar untuk menghilangkan warna hitamnya ya. Kita checklist. Lalu kita tambahkan efek partikel lagi ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Kita masukkan efek partikel yang ungu. Oke, yang ini. Kita hilangkan dulu warna hitamnya ya. Lalu kita ubah posisinya. Kita checklist. Kemudian kita klik pada bagian partikel. Kita scroll ke bawah. Kita klik yang penyesuaian warna. Kita naikkan yang ini ya, supaya warna partikelnya lebih jelas. Kita fullkan saja. Kita checklist. Di bagian partikel yang kedua juga sama. Kita checklist. Oke, setelah itu kita hapus saja bagian audionya. Oke, setelah seperti ini kita simpan dulu ya hasil editannya. Kita klik icon ini. Lalu kita export. Oke, setelah tersimpan kita keluar dulu ya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian icon plus. Lalu pilih aspect ratio sama seperti tadi, yaitu 1:1. Kemudian kita masuk ke bagian media. Lalu kita masukkan video yang sudah diekspor tadi ya. Oke, yang ini. Oke, setelah itu kita tambahkan musik ya. Kita masuk ke bagian audio. Lalu kita pilih musik yang akan diputar. Kita pilih musik yang tadi ya. Kita checklist. Kemudian kita coba putar di bagian sini. Oke, setelah perpindahan transisi ya. Kemudian di bagian sini kita tambahkan template ataupun mentahan ya. Untuk semua bahan-bahannya kalian bisa download di deskripsi. Linknya sangat mudah, yaitu link Mediafire ya. Kita tambahkan template yang pertama ya. Kita tambahkan garis literasi. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu kita masukkan garis literasinya. Oke, yang seperti ini. Oke, setelah itu kita atur posisinya ya. Kita klik yang kotak ini. Kita pilih yang sampingnya. Kita checklist. Lalu kita scroll ke bawah, klik menyampur, lalu klik layar. Jadi untuk menghilangkan warna hitamnya ya. Kita checklist. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan template hari ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu kita masukkan template harinya. Oke, saya pakai yang ini. Kemudian kita posisikan di bagian atas tengah ya. Setelah itu kita checklist. Kemudian kita atur durasinya sampai full ya. Lalu kita masuk ke bagian animasi masuk. Kita pilih yang memudar. Kita checklist. Kemudian kita bisa tambahkan template musik awan. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu masukkan template musik awannya yang seperti ini. Oke, di sini masih ada warna hitamnya ya. Kita hilangkan dulu warna hitamnya. Untuk cara menghilangkannya sama seperti tadi. Kita checklist. Kita beri animasi masuk. Kita pilih yang memudar. Kita checklist. Kemudian kita posisikan di bagian pojok kanan atas ya. Kita checklist. Setelah itu kita bisa tambahkan template Instagram dan nama Instagram ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu masukkan gambar yang seperti ini. Kemudian kita posisikan di bagian pojok kiri atas. Kalian beri saja semua animasi masuk ya. Dan pilih yang memudar. Setelah itu kita checklist. Setelah itu kita bisa beri nama Instagram ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih teks. Kita masukkan nama Instagramnya. Oke, setelah itu kita bisa ubah fontnya ya. Kita masuk ke bagian font. Lalu kalian bisa pilih font yang akan digunakan. Di sini saya akan pakai yang ini, Johnson Regular. Kita checklist.
Lalu kita tempatkan di bagian samping gambar ini ya. Kemudian kalian jangan lupa untuk tambahkan animasi masuk. Kita pilih yang memudar. Kita checklist. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan template share medsos ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu tambahkan template yang seperti ini. Kita posisikan di bagian kanan ya. Oke, di bagian sini. Kita beri animasi masuk, pilih memudar. Lalu kita perpanjang durasinya sampai full. Kemudian kita checklist. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tambahkan background lagi ya, atau foto. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu kita masukkan foto yang berbeda ya dari background yang pertama. Oke, yang ini kita fullkan durasinya. Lalu kita scroll ke bawah, kita klik yang pemangkasan. Kita klik topeng. Lalu kita masuk ke bagian bentuk. Kalian pilih yang bentuk lingkaran ya. Kalian atur seperti ini. Kalau ada garis seperti ini berarti sudah berbentuk lingkaran ya. Oke, setelah itu kita checklist. Kemudian kita tempatkan di bagian bawah sini. Oke, setelah itu kita beri animasi masuk. Kita pilih yang memudar. Kita checklist. Setelah itu kita tambahkan template musik ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu tambahkan template yang seperti ini. Oke, yang ini. Kita scroll ke bawah. Kita klik menyampur, lalu klik layar. Kemudian kita posisikan di bagian foto ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita pilih yang masih masuk, kita pilih yang memudar. Kita checklist. Setelah itu kita bisa tambahkan kata-kata kuotas ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih teks. Kita masukkan kata-kata kuotasnya. Kita buat satu persatu dulu ya, seperti biasa. Lalu kita bisa ubah fontnya. Oke, di sini kita pakai yang ini, back to black demo ya. Kita checklist. Kemudian kita posisikan di bagian sini. Kemudian kita beri animasi masuk, pilih memudar. Kita atur durasinya sampai full. Setelah itu kita checklist. Kemudian kita tambahkan kata-kata kuotas lagi ya. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Kita klik yang rata kanan. Kita bisa ubah warnanya ya. Kita klik yang warna ini. Kita ubah warnanya menjadi kuning. Kita checklist. Setelah itu kita fullkan ya. Lalu kita beri animasi masuk, pilih memudar. Kita checklist. Lalu kita tempatkan di bagian kata ini. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Kemudian kita tambahkan template like view Instagram. Oke, yang seperti ini. Kita fullkan. Lalu kita beri animasi masuk, pilih memudar. Kita checklist. Kita tempatkan di bagian kata-kata ini ya. Oke, setelah itu kita tambahkan template yang terakhir ya, yaitu template spektrum musik. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu masukkan spektrum musik yang seperti ini. Kita scroll ke bawah, klik menyampur. Lalu klik yang layar. Kita tempatkan di bagian template like ya. Kita checklist. Kemudian kita beri animasi masuk, pilih memudar. Kita checklist. Oke, setelah selesai semuanya kita pangkas di bagian sini ya, supaya terlihat rapi. Kita klik pada bagian template. Lalu kita klik icon kuning, kita pangkas ke kanan. Begitupun dengan cara selanjutnya ya. Kalian bisa ikuti.
Oke, setelah selesai semuanya untuk hasil akhirnya seperti ini. Oke, kira-kira hasilnya seperti itu ya. Untuk hasil lebih bagusnya lagi, kalian bisa cek di Instagram saya ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan ataupun request video, silahkan komentar di video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan lebih bersemangat lagi dalam membuat konten videonya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.